satu unboxing accessories untuk Osmo Mobile. Okey, package ni saya dapat tadi. So apa yang ada dalam ni adalah accessories untuk Osmo Mobile, dia punya tripod. Ini adalah extension rod atau dalam bahasa mudahnya selfie stick untuk Osmo Mobile. So di sini dia ada screw. Screw ni yang penting untuk kita attachkan Osmo Mobile ke atas tripod. Okay, ini dia punya hand grip. Material ni semuanya besi. Dan sini ada foam untuk grip yang lebih. So ini macam ada ball head. Okay, ini kita attach kepada Osmo nanti. 1 meter juga ni. Ini pun besi juga, metal juga. So okay, macam tu lah. Kita lock dia. Ini masuk Osmo. Ini kita ada lagi satu untuk letak accessories yang lain lah. Dan ini kita boleh letak tripod. So memang cukup solid lah tripod Osmo Mobile ni. Ini juga digunakan untuk Osmo biasa tu lah. Material metal. And then dia ada lock. So that dia lebih stabil lah. Ada getah di bahagian sini. Di bahagian sini pun ada getah juga. Sama juga di sini dan di sini. Ini metal. Ini saya rasa macam metal juga. The only way to test. Kita kena gigit benda ni. Tak tahu. Very well built lah juga kan. Semua aluminium. So sekarang kita nak tengok apa fungsi locking mechanism di sini. Dia ada gigi tau di sini. Nampak tak? Gigi tu dia akan lock extension rod tadi daripada berpusing ataupun tercabut daripada. Alright, sekarang benda ni dah rasanya nampak macam lightsaber dah. Ini Osmo base. Dia juga digunakan untuk Osmo Mobile punya stand. Dan kelebihan base ni juga lagi satu, dia ada lubang screw untuk tripod. Tetapi tak disyorkan lah anda menggunakan ini diletak atas tripod. Very loose lah dia punya ni. So pastikan boleh ini dalam keadaan yang free lah. And then kita screw boleh ni. Osmo Mobile dia ada fungsi yang paling best, iaitu subject tracking. Pada pandangan saya, tripod ini walaupun tidak mempunyai fungsi panning, kita menggunakan Osmo itu sendiri untuk panning. So sekiranya anda ada apa-apa pertanyaan, tanya di bahagian komen.